bukannya kerja malah nyanyi-nyanyi. Lah kan kita santai, Bah. Bos kita lagi acara imlek. Gue nih, sini, 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 gue bilangin. Sini. Aduh. Nih harusnya kan dilap-lapin sini lu sebelah sini. Ngapain? Lu liatin gue cara kerjanya nih. Aduh. Bang, nyempretinnya ke sono, Bang. Muka saya bukan meja. Emang tadi gua gimana? Kan begini. Iya. Ini. Ke sono, Bang. Sono. Oh iya. Iya. Lo bos tahu lo dimarahin. Eh, lah. Tenang aja. Kita aman. Bos kita lagi imlek kan? Ah, lagi libur. Iya. Wah. Makanya kita nyanyi-nyanyi enggak ada bos. Supaya kita menghibur, nah, gimana kalau kita duel? Duel. Itu yang kedua. Kurang gini lah, gak enak lah. Gak enak lah. Gak enak lah. Enak? Gua sekali-kali pengen ngerasain jadi bos. Oh iya dong. Berarti kalau abang jadi bos, saya jadi inian ya, jadi sekretaris ya. Iya boleh-boleh. Iyalah. Pura-pura aja gue jadi bos, ngerasain kapan lagi gue jadi bos. Nah, kapan lagi? Ini bosnya lagi liburan kan? Lagi liburan, tenang aja, gak ada, yaelah bos mah lagi. Kita lagi... Ini makainya apa gimana? Makainya begini, Bang. Gini, Bang. Kagak ada gambarnya. Ada. Mana? Lihat balik aja lagi. Aduh. Sekretaris, coba bikinkan. Pak, tadi saya udah janjian sama Pak Denny. Oh iya? Saya udah ada janjian mau interview ini, lamaran kerjaan. Oh iya, saya. Ini Pak Denny, ini saya Pak Denny. Masa sih? Iya. Kok gak meyakinkan? Kemarin sudah saya telepon ya. Ya, ya, email ya. Email. Kebetulan email hari ini nggak masuk. Itu email. Intinya Pak Denny kemana? Oh, saya. Ini Pak Denny. Masa sih? Iya. Ya. Saya sekretarisnya. Ini sekretaris. Halo, Adi. Oh, gitu. Oke. Okay. Yang bisa saya bantu? Ini. Ambil bangku. Kan saya sekretaris, Pak. Iya, kan sekretaris tugasnya bantuin gua. Oh gitu, saya ambil bangku nih. Oke. Silakan duduk. Saya duduk di situ. Apa-apa. Ada bangku kagak? Ini lamarannya ya? Iya. Waduh, pas fotonya harusnya 4 kali lipat. 4 kali lipat kan kayak gimana? Ini fotonya, namanya di sini siapa? Itu ada tulisannya kok, Pak. Isi. Adisti. Adidis. Kelamaan. Tempat lahir? Tempat lahirnya di... Digambar di sini harusnya. Harusnya tempat lahirnya itu digambar sini. Itu ada, kalau nggak difoto. Itu ada, udah saya gambarin gunung sama matahari. Oh, di bawah gunung. Ini kenapa ditutup? Ini anak saya. Oh, wah. Anaknya udah gede ya? Ini... Awet muda ya, Bapak? Oh, itu ada anaknya, Pak. Ada anaknya. Pak Denny ya, Pak Denny. Iya. Pak Denny, kamu Pak Denny. Iya. Ya, pakai. Nah, dah pakai. Sekarang kamu pulang, kamu berhenti kerja dari sini. Ini yang nyuruh, Pak. Kamu. Ini yang nyuruh. Kalau karung,
Kalau garuk kaki sendiri. Garuk kaki sih, kenapa garuk kaki orang? Gugup, Pak, gugup. Pak, Pak, maaf. Ini sebenarnya Pak Denny yang mana ya? Saya Pak Denny. Nah. Oh, Pak Denny, Pak. Halo, Pak. Iya. Kasih tahu kerjaan kamu di sini apa? Posisi kamu di sini apa? Saya ini... Bapaknya kan? Bapak-bapak. Oh, bukan. Saya Pak Denny di sini. Jadi kamu yang udah janjian sama saya kan? Iya, betul. Iya, ini kasih tahu posisi kamu di sini. Saya Dirut. Dirut. Emang Dirut kepanjangannya apa? Kamu Dirut, kamu kecengklak. Kecengklak kamu Dirut. Itu diurut, Pak. Malah ini katanya si absen. Bapak, si absen, Alpa absen, Alpa. Bapak liburan Imlek. Enggak, saya makanya ya. Makanya daripada ini saya pengen nyobain jadi bapak. Gak bisa, semuanya ada prosesnya. Kalau kamu kerja aku. Saya juga dulu dari bawah, sekarang kamu juga kan dari awalnya dari OB. Nanti kamu kalau berjuang terus kamu akan jadi cleaning service. Gitu. Yang penting kerja berikan dia. Doain aja, Pak ya. Iya. Oke, ya. Yaudah, kamu. Ini. Udah ini saya baca tadi. Ya, coba biar bacain, bukain biar ininya namanya. Baca, baca. Namanya, namanya siapa? Namanya dibaca namanya. Namanya. Kok pakai bismillah baca biodata doang? Kalau baca langsung baca. Namanya siapa? Namanya terus dia ke sini lulusan apa? Mau kerja di sini? Kamu enggak bisa baca. Enggak bisa baca. Saya SD itu tamat, Pak. Mumpung gak ada mantep bos. Mantep gak pertunjukan kita? Cakep kan? Gua bikin dari tadi set. Tenang aja, bosnya kagak ada. Jadi begini kelakuan. Bagus kan? Kalau ada Pak Denny, baru kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kalau saya nggak ada di kantor, kamu begini? Oh iya dong. Oh jadi begini kerjaan kalian ya? Ngomong dong. Dari tadi gua ngomong. Padahal kerjaan di sini tuh enak. Kerjaan di sini tuh enak. Enaknya gimana tuh? Ya enaknya saya tuh suka cuman nyuruh-nyuruh orang doang jalan-jalan kemana nanti saya kasih uang. Bentar Pak. Ya. Mau buang air. Ya udah. Nih ya, nih lihat ada salah satu karyawan saya yang lagi di luar. Halo Kimau. Halo Pak Denny. Nah, tepuk tangan lu buat Kimau. Oke, thank you. Oke, Kimau. Sekarang kan saya lagi nyari karyawan. Siap, ya. Pak Denny. Ya, saya lagi nyari karyawan baru. Kalau kamu sukses melakukan misi, siap. Yang saya tentukan kamu bisa masuk ke sini. Ya. Oh, oke. Dengan senang hati Pak Denny. Sekarang siap atau tidak kamu melakukan tantangan dari saya?
W-E-W. Of course, I'm ready tonight. Oke, syaratnya gampang ya. Kamu tinggal masuk ke sebuah kafe, udah. Cuman masuk ke kafe doang. Masuk kafe doang? Iya, tapi ada sesuatu yang kamu bawa. Bawa apaan? Nah, nih ya, nih. Nih, sesuatu yang harus kamu bawa itu adalah, nih dia. Halo tim saya, silakan kasih properti buat Kimau untuk dibawa masuk ke dalam kafe. Kalau sukses, kamu saya terima kerja di perusahaan saya. Siapa deh nih? Okay. Aman. Nah, nih. Properti. Oke, silakan properti. Kasih propertinya kan untuk Kimau. Paling kalau enggak angpau, kue keranjang. Cuman masuk kafe, nongkrong di kafe, bawa paling sesuatu. Jeruk nih, jeruk mandarin. Nah, nih, ini pakai. Nah, bawa ini ke dalam ya. Silakan. Sudah aman propertinya. Oke, aman. Siap, properti udah siap, langsung aja diambil, bawa masuk ke dalam. Ke dalam kafe. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Boy. Bawa itu ponakan saya. Ponakannya. Ini bukan properti, Pak. Tahu saya properti benda mati, Pak. Ini kayaknya saya jadi mati. Mana kukunya panjang-panjang, hitam-hitam. Agak dimarahin buruk, kan lo? Yaudah. Kira-kira tantangan apa lagi yang akan kita berikan ke Kimau yang lagi ada di luar. Tetap bareng kita di Opera Panjama Live.